Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai musisi lovers, apa kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik saja ya. Siapa sih yang gak kenal dengan sang legendaris si Raja Dangdut Indonesia loh? Ya, benar sekali. Dia adalah Bapak Haji Roma Irama. Nama aslinya Raden Haji Oma Irama yang populer dengan nama Bapak Haji Roma Irama. Lahir 11 Desember 1946 loh. Adalah seorang penyanyi, musikus, penulis lagu, produser, dan aktor Indonesia yang keturunan Sunda. Nah, orang Sunda, kamu bangga deh. Mulai akhir tahun 1960-an, ia memulai karir musiknya sebagai Roma Irama sebagai bagian dari band pop orkes Melayu Purnama. Merintis beberapa elemen musik dangdut Indonesia, dia kemudian membentuk bandnya bernama Soneta Group. Pasti tahu dong. Mencapai banyak kesuksesan musik dengan gaya dangdut inovatif yang menggabungkan pengaruh barat, Melayu, dan Bollywood. Dari akhir 1970-an, ia mulai berubah menjadi gaya yang lebih berorientasi ke Islam nih. Memimpin budaya musik populer yang soleh. Selama puncak ketenaran yang di tahun 1970-an, ia dijuluki Sang Raja Dangdut dengan grupnya Soneta Group. Nah, di video kali ini saya mencoba mencari orang-orang yang bersuara mirip Sang Raja Dangdut nih. Kira-kira siapa aja ya? Berikut adalah daftar yang saya kumpulkan yang menurut saya mirip Sang Legendaris Indonesia ini loh. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kamu klik tombol subscribe, like, dan share video ini jika kamu suka ya. Agar kami lebih semangat membuat video selanjutnya. Thank you. Hati sedih, hati sangat sedih. Cobaan ku pasti di sini berhenti. Jangan boneka rasanya, kau tak di sekelilingnya. Itu nak lebih. Sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Betapa harus ku tersenyum, sementara hati betapa harus ku tertawa, sementara hatiku luka. Bila datang rasa cinta, hati-hati dan waspada, jaga, pelihara serta kuasailah. Menyanyi diiringi dengan piano, menyanyi diiringi dengan piano. Baik bagi miskin ataupun yang kaya, baik dari jelata atau yang berdaya, lain orang lain ujian.
Jackson. Aku telah kembali, kembali padamu kasih. Setelah lama kau tinggal pergi, napasnya ku menanti, menanti memadu kasih. Betul rasanya rindu di hati. Nah, udah lihat kan? Gimana menurut kamu? Nah, menurut kamu nomor berapa sih yang paling mirip suaranya dengan Bapak Haji Rhoma Irama ini? Ketik di kolom komentar ya. Ditunggu. Bye-bye.